chase the leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bro. Jadi kali ini gue mau bersosial eksperimen dulu. Dimana gue mau negor pengendara-pengendara yang merokok di jalan sesuai peraturan kepolisian. Gue kurang paham sih pasal berapa ayat keberapanya. Yang jelas peraturan dilarang merokok saat berkendara di jalan raya itu kan ada tuh. Jadi ada dendanya sekitar 750.000 dan pidananya kurungan kurang lebihnya selama 3 bulan. Jadi di sini gue mau bersosial eksperimen menegur pengendara yang merokok di jalan. Apa reaksinya mereka? Coba nanti kita lihat bro. Oke, kita santai sambil kita cari dulu pengendara-pengendara yang merokok di jalan. Sepanjang perjalanan ini gue belum nemuin pengendara yang merokok di jalan. Semuanya nanti kita ketemu, langsung kita tegur, kita berhentiin. Apa reaksi mereka saat ditegur karena merokok di jalan? Kita masih nyari-nyari bro, belum dapat karena belum kelihatan. Oh, kita lihat di depan itu ada pengendara beep. Tuh, kelihatan asapnya. Bang, bang, bisa minggir bentar nggak? Kok abangnya merokok di jalan? Emang abangnya nggak tahu peraturan sekarang yang dilarang merokok di jalan itu membahayakan, bang? Ada bang, jadi itu kena denda 750.000 dan kurungan paling minimal itu 3 bulan bang. Jadi lebih baik abangnya jangan merokok di jalan. Karena kenapa nggak bisa? Ada buktinya, nanti saya tunjukin screenshotnya, tapi abang matiin rokoknya ya. Gimana? Oke? Oke, karena itu membahayakan pengendara yang ada di belakangnya bang. Nih kita tunjukin dulu. Sabar. Nih, coba abang baca dulu nih. Ada yang sering merokok sambil mengendarai motor. Hati-hati, pengendara motor yang merokok sambil berkendara akan dikenakan denda 750.000 atau pidana kurungan paling lama 3 bulan. Tidak hanya itu, kerugian lainnya adalah pengendara yang terkena abu dari rokok yang membahayakan jika terkena mata bisa berakibat iritasi dan infeksi mata. Itu bang, jadi lebih baik rokoknya matiin. Nah, itu maaf nih bang ya, jadi sekedar mengingatkan aja, maaf ya bang ya. Ya yuk ya, saya duluan bang ya, duluan bang. Oke, kita baru dapat satu pengendara bro, jadi ntar next kita nyari lagi. Oke, sesuai ngelanjutin video yang tadi. Jadi gue kali ini mau ngelanjutin
sosial eksperimen gue, di mana gue mau negor pengendara-pengendara yang merokok di jalan. Oke, ini gue belum dapat bro. Ah, di depan ini ada yang merokok nih. Coba nanti kita tegur dulu, kita hidupin sen. Kita buka kaca dulu. Bang, bang, bisa minggir bentar nggak? Maaf nih bang, sorry, berhentiin. Abangnya tahu nggak peraturan sekarang? Jadi kan sekarang nggak boleh merokok di jalan nih bang. Kok abangnya masih merokok di jalan? Abang udah tahu belum peraturan soal itu? Belum tahu. Belum tahu ya. Jadi gini nih bang. Ya? Nah, emang nggak ganggu saya bang. Cuman takutnya di sini kan jalan rame nih, tempat anak-anak kuliah juga. Jadi takutnya nanti bara apinya itu ngenain pengendara yang ada di belakang bang. Makanya karena belum pernah ada yang kejadian, saya ngingetin bang. Jadi biar abangnya juga ngerti. Dan sekarang juga ada pidananya bang. Ada peraturan yang tertulis. Waduh, nih ribut lagi. Maaf nih bang, sebelumnya. Sekarang gini aja, kita bikin perjanjian aja gimana? Perjanjian apa? Nah, jadi saya tunjukin fotonya tentang peraturan itu. Enggak sih, enggak ngerugiin. Cuman kan biar lebih enaknya lagi, biar sama-sama enak bang. Gimana? Saya tunjukin fotonya, cuman saya minta tolong kalau sampean udah paham sama peraturannya, dimatin rokoknya, dibuang. Gimana? Oke, bentar bang. Nih, saya tunjukin nih bang. Jadi, saya bacain ya. Nih, ada yang sering merokok sambil mengendarai motor. Hati-hati, pengendara motor yang merokok sambil berkendara akan dikenakan denda Rp750.000 atau pidana kurungan paling lama 3 bulan. Tidak hanya itu, kerugian lainnya adalah pengendara yang terkena abu dari rokok yang membahayakan jika terkena mata bisa berakibat iritasi dan infeksi mata. Tuh, gimana coba? Kalau abang didenda, bukan polisi. Nah, bukan saya lah. Maksud saya walaupun saya bukan polisi, saya ngingetin bang, 750.000 mending buat kuliah. Abangnya kuliah apa gimana? Ya, saya masih kuliah. Nah, mending buat bayar kosan, buat yang lain lagi bang. Sekalian nih, kan kena kurungan 3 bulan tuh. Emang abangnya mau di penjara 3 bulan cuma gara-gara merokok di jalan? Tapi kan saya gak pernah ngerugiin situ. Iya. Ya, ya emang abangnya beli sendiri, cuman kan daripada sampean didenda Rp750.000 sama di penjara 3 bulan, abangnya milih mana? Milih kuliah atau milih di penjara 3 bulan? Nah, yaitu jadi gimana? Ini kan abangnya paham enggak nih, udah saya tunjukin fotonya. Nah, jadi sekarang saya minta tolong sama abangnya, daripada nanti abangnya dikurung sama didenda Rp750.000, abangnya bisa enggak matiin rokoknya? Bisa. Oh, ya dah. Maaf nih bang, sebelumnya bukannya saya ganggu nih bang ya. Makasih bang ya. Ya, saya duluan bang. Hati-hati bang ya. Ya bang. Oke. Jadi itu tadi orang kedua yang udah kita tegur. Mudah-mudahan mereka bisa ngerti dan bisa paham apa yang kita sampaikan. Soal dia mau ngidupin rokoknya lagi juga terserah. Intinya saya udah ngasih saran buat dia. Gimana baiknya. Dan boleh yang suka dengan video ini boleh like dan subscribe dan share biar yang lain pada tahu gimana kerugian saat merokok di jalan dan apa aja yang diakibatin. Itu peraturan yang lebih ini. Oke. Duluan bang. Abangnya minggir, mungkin mau lanjut rokok. Nggak masalah sih bro kalau merokok di pinggir jalan. Intinya jangan pas lagi mengendarai motor. Oke. Mungkin itu dulu eksperimen gua part pertama. Berikutnya gua bakal bikin eksperimen-eksperimen lagi negor pengendara yang lagi merokok di jalan. Oke, jangan lupa like dan subscribe buat yang suka sama video ini. Next time ketemu lagi bro. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.